Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat pratinjau aplikasi di recent apps menjadi blur di HP Xiaomi Redmi Note 9. Di recent apps atau aplikasi terkini atau juga aplikasi terakhir ketika kita cek seperti ini bisa kita buat blur, dimana ketika kita melihat ini di aplikasi terakhir saya ini masih terlihat jelas, tapi ada beberapa di bagian bawah ini sudah menjadi blur pratinjaunya. Bagaimana caranya untuk mengeblurkan aplikasinya di pratinjau itu supaya tidak terlihat jelas dan menjadi buram gitu ya? Kita masuk saja ke setelan, saya akan tunjukkan caranya, kemudian masuk ke layar utama. Kemudian silakan geser ke bawah, buat pratinjau aplikasi menjadi buram. Silakan tunggu loading sebentar hingga semua list aplikasi yang terinstal di HP kita muncul di sini. Ini cukup banyak aplikasi yang saya install sehingga agak lama. Nah, aplikasi-aplikasi yang statusnya berwarna ungu di HP saya ini artinya aktif untuk pengebluran pratinjaunya. Sedangkan yang belum aktif ini ketika di pratinjau di recent apps atau di aplikasi terakhir itu masih terlihat jelas layar terakhir yang dibuka. Nah, bagaimana cara mengeblurkannya teman-teman? Cukup saja di sini aktifkan sesuai yang diinginkan teman-teman. Seperti ini, silakan dipilih sesuai keinginan teman-teman. Jika dirasa semua akan diblurkan, maka silakan pilih semua aplikasi. Atau bisa pilih sesuai kebutuhan saja. Demikianlah teman-teman bagaimana caranya membuat pratinjau aplikasi menjadi blur di recent apps menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.